Halo, selamat datang di channel aku, Sulistiawatiar. Kali ini aku mau membandingkan atau membattle dua tonernya Wardah yang dua-duanya tuh harganya benar-benar affordable banget, yaitu dari series Wardah Lightening Face Toner dan juga Wardah Nature Daily Aloe Hydra Mild Essence Toner. Untuk kemasannya, jadi dari kemasannya tuh lumayan jauh berbeda ya. Yang biru ini jauh lebih besar, lebih tinggi, dan untuk tutupnya juga yang hijau tuh kayak lebih sedikit transparan. Tapi kalau untuk cara bukanya tuh sama kok, mereka tuh dua-duanya ulir diputer. Karena bentuknya juga berbeda, jadi dari isinya juga beda dia tuh. Jadi kalau yang biru ini atau yang lightening isinya ada 125 ml, sedangkan untuk yang Aloe Hydra Mild ini dia isinya ada 100 ml. Untuk harganya juga berbeda, jauh lebih murah yang hijau ini sekitar kurang lebih 17 ribuan, sedangkan untuk yang biru ini sekitar kurang lebih 22 ribuan. Buat yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Walaupun yang warna hijau ini dia tuh namanya Essence Toner, tapi kalau buat aku pribadi ya, dia tuh masuk ke jenis toner ya, karena dia tuh teksturnya tuh cair banget kayak air. Jadi kan biasanya kalau Essence tuh kayak ada sedikit kentalnya, tapi menurut aku sih ini lebih ke toner ya. Untuk highlight ingredientsnya ada yang berbeda. Kalau yang biru ini dia tuh di sini ada mengandung advanced niacinamide, terus dia pH balance formula, dan juga untuk yang hijau ini dia tuh di sini kandungannya mengandung ekstrak 100% natural aloe vera, dan formulanya juga sama pH balance. Kalau dari fungsinya tuh sebenarnya mirip-mirip ya, karena ini produk toner. Jadi dia tuh fungsi utamanya adalah yaitu untuk mengembalikan pH balance kulit pH kita. Lalu juga dia di sini bisa untuk menyegarkan kulit dan untuk skin prep. Cuman yang membedakan adalah kalau yang biru ini tadi kan ada advanced niacinamide-nya, jadi dia tuh klaimnya ada fungsi untuk membantu mencerahkan wajah. Sedangkan kalau yang hijau ini tuh dia nggak ada klaim buat mencerahkan ya. Jadi kayak tipikal basic toner aja gitu. Dua produk ini masih mengandung fragrance atau parfum. Untuk wanginya tuh dua-duanya tuh beda ya. Kalau yang hijau ini kayak ada wangi-wangi aloe veranya. Sedangkan untuk yang Wardah Lightening ini aku nggak bisa deskripsiin sih. Pokoknya khas Lightening Wardah banget lah wanginya. Kalau dari segi tekstur sih sama banget ya. Dua-duanya tuh cair banget kayak air. Gampang meresapnya, terus dua-duanya juga nggak lengket. Jadi kalau untuk dari feelsnya tuh mirip banget pokoknya. Untuk perbandingan perasaan feels-nya di wajah aku, jadi untuk kedua toner ini di kulit aku yang normal to dry skin, dua-duanya kurang banget lembabnya. Tapi kalau mau aku bandingkan, yang biru ini kayak sedikit aja kayak lebih lembab dibandingkan dengan yang hijau, tapi perbedaannya tuh nggak yang terlalu signifikan banget kok. Tapi kalau misalnya mau dijadiin cleansing toner atau dipakein kapas, untuk daya membersihkannya menurut aku ini dua-duanya mirip-mirip ya, nggak terlalu beda jauh. Ada beberapa orang yang suka pakai kapas buat make sure bahwa kulitnya tuh bener-bener bersih, tapi fungsi utamanya tuh bukan buat membersihkan, tapi untuk mengembalikan pH kulit dan mempersiapkan kulit kita untuk menerima skincare selanjutnya. Khusus untuk yang biru ini, dia kan tadi ada klaim untuk membantu mencerahkan ya. Ini aku udah lumayan lama ya, udah beberapa kali repurchase juga untuk formulasi lama dan formulasi barunya. Ini di kulit aku sih nggak mencerahkan ya, cuma kerasa kayak lebih bersih dan lebih segar aja, dan experience-nya tuh dua-duanya tuh nyaman di aku. Jadi intinya kalau kamu mau jadiin sebagai hydrating toner yang dituangin di tangan, ini lebih enak buat yang oily skin. Tapi kalau misalnya kamu pakai tonernya tuh lebih untuk ke memastikan biar maksimal bersihnya atau sukanya pakai kapas, ini bisa dipakai untuk all skin types. Karena kan untuk efek lembabnya bisa kita dapetin di produk moisturizer atau pelembab. Untuk cara pakai dari kedua produk ini tuh sama ya. Dua-duanya tuh bisa dipakai pagi dan malam hari, boleh pakai kapas dan boleh pakai tangan. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan untuk cara apply-nya. Dan juga boleh dipakai setiap hari. Kesimpulannya menurut aku untuk dua produk ini ya lumayan oke sih ya. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang paling aku suka, aku jauh lebih suka yang warna biru ini, yang lightening ini. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!